kita mempunyai kabar baik yang datang dari industri kereta api Indonesia. Kereta api yang diproduksi oleh PT Inka telah tiba di Filipina pada Rabu waktu setempat. Kereta tersebut langsung diterima oleh pihak Philippines National Railways. Philippines National Railways atau PNR menerima 3 lokomotif diesel dan 15 gerbong kereta produksi PT Inka di Pelabuhan Manila, Filipina. Wakil Kepala Perwakilan RI Manila, Widya Rahmanto, mengungkapkan langkah ini merupakan salah satu wujud kerjasama yang terjalin antara PNR dan PT Inka sejak 1996. Menteri Transportasi Filipina Arthur P. Tugade juga menghargai peran Indonesia dan PT Inka dalam menyelesaikan komitmen dan juga mengirimkan kereta tersebut. Pada tahun 2019, PT Inka telah mengekspor 6 kereta komuter ke PNR yang saat ini telah beroperasi.